gue udah berubah pikiran, gue udah gak mau lagi ya mencemaskan, mengkhawatirkan, apalagi mikirin si garpu suami. Kalau gak ketemu Rifki lagi mau lo. Ih apaan sih, gak peduli juga. Karin, lo harus tahan Karin. Gak boleh gampang lo. Sampai Rifki benar-benar nyesel sama perbuatannya. Tahu gak garpu suami kalau mau minta gimana? Garpu suami.